Tangan recycle pembohongan ini 2013 sila tarik balik itu tak ada, tak ada dalam manifesto, tunjuk ada tak, mana ada manifesto Yang Berhormat, mana manifesto siapa Yang Berhormat Speaker, saya meneliti bacaan-bacaan huraian dalam sektor pendidikan namun tidak menjumpai pembentangan Menteri Kewangan untuk memberi pendidikan percuma pada rakyat Malaysia. Tidak juga dicatat di dalam bajet hasrat kerajaan untuk menghapuskan hutang PTPTN. Sebaliknya, dicatat bahawa subsidi yang disediakan kerajaan untuk pelajar SBP, sekolah berasrama penuh, akan dikaji. Dan anak-anak maha kaya akan ditarik balik, daripada menikmati subsidi ini. Begitu juga beberapa program di IPTA, yurannya akan dikaji bukan untuk dikurangkan tetapi untuk dinaikkan. Masalahnya, Yang Berhormat Speaker, ada pemimpin-pemimpin sebelah sana yang melaung untuk memberi pendidikan percuma dan menghapuskan hutang PTPTN untuk rakyat Malaysia. Tetapi tidak direflect dalam bajet ini. Moral of the story, Yang Berhormat Speaker, jangan janji nak bagi pendidikan percuma dan jangan janji untuk menghapuskan hutang PTPTN seluruhnya. Begitu juga kalau kita tengok isu beras. Isu beras putih tempatan masih belum ditangani sepenuhnya oleh kerajaan sehingga kini. Isu kenaikan harga beras putih import berbanding dengan beras putih tempatan masih belum dikawal dan belum diselesaikan. Point isu order. Cadangan dan syor. Mas Speaker, point order 36-12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengeluarkan Dewan adalah disifatkan sebagai menghina Yang Majlis. Speaker, semalam saya tegur dia ini. Bagi saya habis dulu point of order. Dia bercanggah menggunakan peraturan 36-12 bercanggah dengan 37-2 mengganggu perbahasan itu. Yang Berhormat. Tadi beluran kata kita ada janjikan pendidikan percuma dan juga hapuskan PTPTN. Itu tak betul. Itu manifesto 2013. Jangan recycle pembohongan ini 2013 lagi. Sila tarik balik. Itu tak ada. Tak ada dalam manifesto. Tunjuk. Ada tak? Mana ada manifesto? Yang Berhormat, manifesto siapa? Itu manifesto lama. Jangan 36-12 Yang Berhormat, boleh disalahgunakan. Tak ada. Manifesto 2022 tak ada parti yang janji pendidikan percuma, tak ada parti yang janji hapuskan PTPTN. Jadi saya harap beluran boleh tarik balik. Itu satu pembohongan. Jangan nak mengeriukan Dewan. Yang Berhormat. Sila. Yang Berhormat Kampar, sila duduk. Yang Berhormat Ahli Parlimen dari semalam, Yang Berhormat, tak hormat peraturan mesyuarat. Ya. Menggunakan peraturan mesyuarat untuk mengganggu ahli yang sedang berbahas. Itu juga menjadi kesalahan. Beluran, kalau beluran boleh tunjukkan Yang manifesto, Tampak, saya aku. Tapi mana? Jangan buat bohong dalam parlimen. Siapa yang bagi manifesto pendidikan percuma? Bila? Mana? Tunjukkan. Yang boleh tunjuk tak? Beluran. Sila duduk. Amaran kali pertama. Saya akan gunakan peraturan 37.2 supaya Ibu Kampar jangan berdiri lagi untuk mengganggu pembahasan. Terima kasih, Yang Berhormat Speaker. Isu Mas Speaker, saya minta keputusan point order. Pengurusi point order 36-12, saya minta keputusan daripada point speaker. Kampar tak faham bahasa Melayu, Speaker. Tak faham bahasa Melayu. Apakah keputusan? Saya minta. Ini peraturan. Beluran baru buat satu pembohongan besar dalam Dewan ini. Saya minta Puan Speaker untuk buat adil bagi satu keputusan. Sama ada ada parti mana yang buat manifesto pendidikan percuma dan PTPTN hapuskan. Saya minta. Jangan kelirukan rakyat di luar. Ini live parlimen. Jangan buat bohong. Manifesto lama jangan recycle. Buat bohong dalam parlimen. Saya minta Puan Speaker. Admitting. Saya minta Puan Speaker bagi satu keadilan. Itu mereka sebelum tu. Point of order 36-12. Yang Berhormat Kampar, sila duduk. Saya akan buat petua. Tadi Yang Berhormat Peluran tidak sebut mana-mana parti. Ya. Duduk. Dan juga dengar Speaker. Yang Berhormat Peluran kata jangan buat apa-apa janji dan tidak sebut siapa-siapa. Jadi saya rasa jangan belajar sebagai ahli parlimen, belajar. Dan Yang Berhormat Kampar, kalau tak buah hati boleh buat usul.
Masa, okay. Masa. Saya sudah kata saya akan gunakan peraturan masyarakat 372 supaya jangan mengganggu pembahasan dalam dewan. 5 minit dah masa berlalu. Mana dah tadi ni dah hilang idea dah.